geger itu dia. Kira-kira bulan kapan, Pak? Yang saya sedang hindari ini hujan saja. Hujan, kalau hujannya sudah biasa, hujan terus, hujan terus. Tutup mesinnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini jadwal saya untuk pengecekan progres untuk menciptakan pesawat terbang berjenis STOL, short takeoff and landing, pesawat terbang jenis yang memerlukan jarak pendek untuk bisa terbang, hanya beberapa meter saja, mungkin di bawah 20 meter ya bisa terbang. Ini dalam progres beberapa persen, sudah hampir 75% ya mungkin, diciptakan oleh salah satu anggota UMKM kita untuk koperasi. Nanti pemerintahnya georapat. Ini adalah Insinyur Haji Suyono, salah satu aktivis yang ada di Kabupaten Ciamis ya Pak ya, Kecamatan Lakbok, dan beliau juga sebagai ketua koperasi Koritan yang saat ini mempunyai proyek untuk menciptakan pesawat jenis STOL, short takeoff and landing, airplane, dan salah satu anggota dari Koritan yaitu UMKM anggota dari Bapak Haji Insinyur Suyono ini bisa menciptakan sebuah pesawat dengan jenis desain yang baru. Langsung ada yang nanya, bisa terbang? Of course. Apa tanggapannya Pak untuk pembuatan atau menciptakan desain dari pesawat baru ini, jenis baru? Ya, ini kebetulan kan ada tenaga yang bersertifikat bisa menciptakan pesawat. Kebetulan beliau adalah istrinya bikin sale, industri sale binaan saya, sehingga hubungan baik antara suami dan istrinya dengan saya baik. Ketika idenya ingin menciptakan pesawat, tentunya begitu saya tanya latar belakang dan pengalaman dan kemampuannya, saya selami bahwa dia memang mampu, saya beri kesempatan untuk mencipta. Ini alhamdulillah sudah hampir 90% kerangka pesawat, mesin sudah terpasang, hanya tinggal menciptakan tutupnya saja, hanya mungkin ukuran minggu dan selesai. Cover depan gitu ya? Cover depannya, tinggal cover depannya, dan besok kita belanja untuk tutup. Pesawat ini kita ciptakan bersama Pak Heri sebagai seorang desainer dan teknisinya itu, yang dipakai logikanya sederhana. Kita akan ciptakan pesawat terbang dengan mesin mobil, kita ciptakan pesawat terbang dengan bodi mesinnya, bodi pesawatnya itu yang ada di toko material. Jadi mesinnya itu dari mesin mobil, berarti kalau di servis kita tinggal beli ke bengkel, pasang lagi, selesai. Bodi mobilnya pun, bodi pesawatnya pun kita bikin dari bahan-bahan yang ada di toko material yang ada di sekitar kita. Jadi kenapa begitu? Ketika pesawat ini kita bisa terbangkan dengan desain yang semacam ini, tujuannya cuma satu. Kami akan jualan pesawat terbang dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat umum. Baik untuk Pak Bupati yang kabupatennya kepulauan, ingin rapat ke gubernur, hanya terbang 10 menit sudah sampai. Bahkan kalau pakai speedboat, kalau pakai kendaraan umum, harus setengah hari atau satu hari baru sampai. Dengan pesawat 10 menit, 20 menit sudah sampai. Harganya terjangkau. Ini contoh untuk para pejabat yang berada di kepulauan, mengingat kita republik yang isinya adalah banyak pulau-pulau, yep. Dan pejabatnya ingin rapat ke ibu kotanya, ke provinsi atau kemana. Ini dengan mudah, bensinnya dengan bensin Petramax biasa, spare partnya perawatannya mudah, olinya dengan oli yang ada di toko biasa, apapun semuanya dibikin mudah. Itu tujuannya adalah membantu
membantu para pejabat, membantu para pengusaha, membantu siapapun yang berkenan membutuhkan alat transportasi untuk jarak yang susah, yang sulit, kita bikin mudah, karena pesawat ini cukup lebar lapangan bola, cukup lapangan-lapangan bola, ini sudah bisa turun dan terbang. Jadi tidak membutuhkan, bahkan di aspal pun bisa, asal sayap ini tidak keganggu oleh pohon, dia bisa turun. 15 meter begitu menginjak jalan langsung berhenti, 15 meter begitu belajar mau terbang langsung terbang. Ini sangat mudah. Siapapun bisa jadi pilot, siapapun nanti bisa mengendarai. Asal pernah bisa pegang mobil, bisa menjalankan pesawat. Wah, keren. Terus kalau boleh sedikit spesifikasi ya. Spesifikasi dari pesawat ini, bocorannya sedikit aja. Panjang pesawat, lebar pesawatnya, terus mungkin berapa penumpang yang sedang dikerjakan sekarang? Secara umum begini, untuk CC 1300 kami ciptakan untuk dua seat, dua tempat duduk. Panjangnya itu 7 meter, lebarnya itu 10 meter. Dan berat total pesawat ini, tidak lebih dari 260 kg. Sangat ringan. Dan pesawat ini kalau sudah di atas udara, bisa dimatikan mesinnya, dan pesawat ini tidak akan miring, tidak akan terbalik, tidak pernah lepas. Dia akan seperti layang-layang yang lepas, anteng saja. Karena kita bikin secara berimbang dan ringan. Dari bahan-bahan yang ringan. Jadi pesawat ini di udara kita matikan dan dia akan turun mencari arah kemanapun itu bisa. Sangat mudah. Jadi panjang 7, sayapnya 9, terus beratnya itu cuma 2 meter. Beratnya 256 kg. Oleh siapapun bisa dimiliki. Ini insya Allah kami jual nanti kemudian kalau kita sudah dapat lisensi dan sebagainya. Di bawah harga mobil, mewah dan sangat terjangkau oleh orang umum, dan orang umum bisa memiliki. Yang paling canggih lagi ini sayap nanti bisa kita tekuk, sayap kanan kiri bisa ditekuk ke belakang, jadi bisa disimpan di garasi mobil, bisa disimpan di depan rumah, yang penting tidak kehujan. Terus mungkin ada usulan program-program tertentu dari misalkan pesawat ini sudah diciptakan ke pemerintah. Misalkan program apa, salah satunya mungkin kalau saya usulkan mungkin untuk rumah sakit lah ya, yang di daerah yang jangkauannya sulit ke rumah sakit pusat misalkan karena peralatannya yang kurang memadai dari daerah, butuh waktu yang singkat, bisa menggunakan pesawat tersebut. Pesawat ini kita bisa desain untuk yang 6 kursi, 6 seat, 4 seat, 3 seat, 2 seat, itu kita tinggal membesarkan CC mobilnya. Tidak masalah. Jadi kalau pada satu darurat, pesawat ini akan dipakai untuk keadaan darurat, membawa pasien tertentu dari satu daerah ke daerah. Ini sangat bisa. Sangat bisa dan sangat tidak masalah. Terus yang penting, pesawat ini itu nantinya kita ciptakan, disesuaikan dengan iklim Indonesia yang berpulau-pulau dan jaraknya terbentang dengan dataran tinggi dan dataran rendah, sehingga pesawat ini nanti jauh. Dan ini mungkin salah satu kabar baik untuk para penghobi. Ya, untuk para penghobi dan unsur pemerintah, saya lebih mengetuk kepada pemerintah. Jadi kami membutuhkan investor yang strategis, yang mengerti tentang bagaimana berinvestasi bikin pesawat terbang, bahwa itu investor strategis dalam rangka membantu nanti menciptakan lisensi, mendesain pesawat-pesawat yang khusus, di mana nanti mungkin market atau pembelinya itu minta yang model khusus atau bentuk yang khusus. Nah, di situ perlu ada investor strategis. Siapa yang saya maksud investor strategis adalah orang pemerintah yang terkait dengan pesawat terbang ini, orang pemerintah, BUMN yang peduli akan pengembangan kualitas atau kreativitas anak bangsa. Boleh BUMN Perhubungan seperti Garuda bisa membiayai kami, dan kami bisa bekerja sama dengan Garuda ataupun dengan Dinas Perhubungan Udara dan sebagainya. Sebelum pesawat ini diciptakan, tipe yang ini, apakah sebelumnya juga sudah menciptakan pesawat yang lain? Alhamdulillah, ini pesawat yang keempat. Pernah di Kalimantan, juga pernah di Amerika, juga pernah di luar negeri. Kita ciptakan teknisi kita dan berlisensi untuk menciptakan ini. Jadi tidak ada keraguan sama sekali.
Ini pesawat yang keempat, dan ini pesawat keempat dan seterusnya. Kami ingin mengajak kerjasama kepada pembeli maupun siapapun yang berminat bisa bekerjasama dengan kami untuk menciptakan produk-produk baru lagi. Bisa ditunjukkan itu mesinnya seperti bagaimana? Ya, ini contoh yang kita sedang produksi untuk dua sheet. Untuk dua sheet kita membutuhkan membutuhkan mesin Honda, mesin Honda, merek Honda 1300. Jadi ini hanya tinggal mengcover aja ya, meng-cover depan, bagian depan. Ini insya Allah pekerjaan 1 minggu atau 2 minggu selesai, dan setelah itu kita sudah bisa nanti merakit digitalnya ke bok depan dalam untuk menentukan posisi, navigasi, kecepatan dan sebagainya. Nanti ada sebangsa laptop kecil kita pasang di dalam yang bisa mengakses, menginformasikan dari ketinggian, kecepatan, daya tempuh, berapa kilo yang belum ter, yang sudah terlalui, berapa kilo yang belum tercapai, itu nanti ada di informasi seperti kayak dashboard kalau di mobil. Jadi ini untuk menciptakan pesawat ini adalah kolaborasi antara Bapak Haji Insinyur Suyono dengan Pak Heri. Pak Herinya bisa ke sini, Pak Heri? Bentar. Jadi koperasi kami, Komisi Komitan, memang peduli sama kemajuan bangsa, sehingga pantas kalau memang ada orang yang memiliki keahlian, kita dampingi, kita biayai, dan kita ajak berkolaborasi untuk menciptakan pesawat ini. Beliau, Pak Heri ini adalah orang yang memiliki memiliki kemampuan untuk menciptakan bentuk, desain, dan merangkit mesin dalam rangka menciptakan pesawat terbang. Beliau pengalaman di Amerika, pengalaman di luar negeri, juga pengalaman di luar pulau sebelum pulang ke daerah di Lakpok ini, Ciamis. Pak Heri ini salah satu anggota UMKM yang diketuai oleh Bapak Haji Insinyur Suyono, dan Koritan sendiri adalah sebuah koperasi. Koperasinya itu bergerak di bidang apa ya, saja, Pak? Koperasi ini dulu adalah koperasi pelaku IKM, industri kecil menengah. Koperasi yang berbasis industri makanan dan minuman. Lahir di Jawa Barat, besar di Indonesia. Kami membiayai, kami membantu para pelaku UMKM yang mau berkembang dan maju. Dan kami selalu fasilitasi untuk bisa berkembang dan maju. Jadi produk-produknya bisa sampai ekspor dan sebagainya. Minimum bisa dijual di supermarket atau di toko modern. Dan kami fasilitasi itu semua. Agar para pengusaha lokal Indonesia bisa berkembang. Kita sediakan bahan baku, kita sediakan segala proses produksi, alat produksi, alat kemas produksi, alat dan termasuk pemasarannya kita bantu. Dan itu sudah berlangsung sejak tahun 2006 sampai saat ini. Dan hari ini saya menginjak produk pesawat terbang untuk bisa dipasarkan di Indonesia, karena ini adalah desain khusus, stall, short take off landing. Jadi ini pesawat yang sangat bisa terbang dalam lapangan yang pendek. Nah, beliau ini teknisinya, Pak Heri, yang bisa menceritakan lebih teknis untuk masalah pesawat ini. Halo, bisa memperkenalkan diri, namanya siapa? Nama saya Heri. Ya. Pak Heri tinggalnya di mana, Pak Heri? Di Nambu. Di Nambu. Pak Heri punya pengalaman tinggal di Amerika selama 3 tahun, dan beliau juga mempunyai ilmu untuk membuat atau menciptakan sebuah pesawat jenis yang sekarang juga ini salah satu karya dari Pak Heri ini. Ya. Dan ini Pak Heri berapa lama bisa menciptakan pesawat seperti ini? 11 bulan. 11 bulan. Sebelumnya sudah pernah membuat pesawat di mana itu? Di Balikpapan. Di Balikpapan. Itu pesawat memang pesawat untuk seat. Maksudnya itu pesanan atau pesanan. Oh, pesanan. Jadi kalau pesanan berarti Pak Heri sudah mempunyai sertifikat atau lisensi untuk membuat sebuah pesawat ya. Jadi ini bukan pesawat abal-abal yang diciptakan sembarang orang, tetapi Pak Heri ini memang sudah mempunyai lisensi atau sertifikat untuk seorang pencipta pesawat terbang.
khususnya sekarang yang diciptakan adalah salah satu jenis pesawat yang STOL ya. STOL itu apa Pak Heri? Short takeoff and landing. Short takeoff and landing. Yeah. Itu membutuhkan berapa meter untuk terbang? Hitungan saya dalam jarak paling panjang 10 meter paling maksimal ya. Jadi dalam tempo jarak yang cukup pendek itu bisa terbang. Jadi kalau misalkan kita bisa terbangkan pesawat ini di jalan raya atau mungkin kalau lebih nyamannya lagi tuh di lapangan terbang ya. Di lapangan sepak bola yang di sawah juga. Di sawah bisa ya. Iya. Ini misinya Pak Heri untuk menciptakan pesawat untuk ini apa? Saya perkenalkan untuk negeri. Untuk negeri. Bukan orang Amerika saja yang bisa membuat pesawat. Iya. Jadi Indonesia harus mampu. Untuk membuktikan bahwa Indonesia juga mampu menciptakan pesawat. Ini putra daerah dari Lakbok, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, bisa membuktikan bahwa putra daerah atau orang-orang yang dari perkampungan sekalipun bisa menciptakan pesawat dan bisa mampu bersaing di dunia, bukan hanya di Indonesia. Ini salah satu putra bangsa yang berbakat dan bisa menciptakan pesawat. Dan ini adalah orang yang bisa memberikan motivasi kepada masyarakat, umumnya para UMKM yang ada di Indonesia, untuk mampu bangkit dari keterpurukan yang sekarang yang dilanda di Indonesia, yaitu COVID-19, bisa berkarya dan tetap semangat untuk menciptakan hal-hal baru. Oke, pesannya untuk generasi di Indonesia ya, untuk saat ini apa Pak Heri? Ya, pesan saya jangan takut untuk berkreasi selaginya tidak melanggar undang-undang di Indonesia. Siap, mantap. Itu ya, pertama. Kedua, pemerintah pastinya tetap menyupport kupinya kita membuat diam-diam juga. Kayak gini pun Pak Jenderal Bintang 1 pun sudah datang. Karena tahu spek pesawat jenis seperti ini, dia pun mengagumi dan alhamdulillah respon dia baik. Nanti pun dibantu surat perizinan, registrasi dan lisensi, semuanya dia bantu pemerintah. Karena ini untuk negara kita ciptakan bahwa kita mampu sendiri tanpa harus ke Amerika. Amerika membenci saya orang-orangnya, nggak apa-apa. Wah mantap, jadi kita bisa membuktikan ya Pak Heri ya. Karena dan di online saya, grup saya Amerika Eropa jadi satu. Jadi saya mulai sejak mesin naik saya mulai cek. Mulai dibully. Jadi karena apa-apa. Saya orang karena ingin membuktikan pada bangsa ini bahwa kita mampu. Positive thinking selalu. Jadi orang yang kreatif itu mungkin di mana-mana banyak yang membenci karena tidak mau dianggap lebih dari saya mereka. Tetap diam, yang penting berkarya untuk bangsa. Mantap. Iya, selalu berkarya dan selalu semangat menciptakan hal-hal baru. Dan pesannya untuk Bapak Insinyur Haji Suyono. Satu, tukang sale bisa menciptakan pesawat terbang. Artinya apa? Berkarya apa saja untuk Republik ini. Kita persembahkan dari Lakbok Ciamis untuk Republik ini yang kita cintai bersama-sama. Tukang sale bikin pesawat terbang. Yes, mantap. Oke, terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.